Roman-romannya ayo perhatiin nih burung nyanyi aja kan jangan sengaseh. Itu dia Jos, saban hari nih burung nyanyi terus. Emang lagi sedang gacor-gacornya. Kalau lu gak percaya, no coba lu lihat piala si Joni merot. Joni, sorry ya, lu bakalan gua jual karena majikan lu lagi bokeh. No, lu lihat penjaringan gua di dapur udah pernah kosong. Cuman lu banda gua satu-satunya yang bakalan gua jual. Semoga nanti lu bahagia dengan majikan yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben lu Jos main kemari. Iya bang, dengar-dengar burung abang si Joni mau dijual. Ngomong-ngomong gimana tuh ambekannya, gacor kagak? Butuh, jangan ditanya. Soal ambekannya mah, gacor banget. Iya juga sih bang, roman-romannya ayo perhatiin nih burung nyanyi aja kan jangan sengaseh. Itu dia Jos, saban hari nih burung nyanyi terus. Emang lagi sedang gacor-gacornya. Kalau lu gak percaya, no coba lu lihat piala si Joni merot. Percaya ya bang, tapi kok yang itu kalem banget bang? Oh kalau yang itu namanya si Jono, dia memang kalem. Kalau udah wayanya doang dia nyanyi. Oh gitu ya, lah hebat banget tuh burung. Sewaya-waya kalau dia mau nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang juga lu Cel, lagi diarep-arep. Oh ini Jos, temen lu yang mau lihat burung. Udah duduk dulu sini. Iya bang, ini kita temennya Gojos mau ngeliat burung abang, katanya mau dikiloin. Enggak Cel, ya kagak-kagak aja lu kalau ngomong. Dijual. Sedah. Iya maksudnya dijual. Maaf keceplosan. Tadi disuruh temennya gua ke warung dicabi sekilo, lantas gak kebablasan. Terus gimana nih urusannya, jadi kagak? Ya jadi bang, coba ya lihat-lihat dulu ya burungnya. Ya udah lu longok dulu dah tuh burungnya. Bang, burung ini kita perhatiin nyanyi terus, berapa duit nih? Oh, kali yang ini 5 juta bang. Mahal juga ya bang. Yaudah, ayo mau beli yang di aja dari tadi noh, berapa? Oh, kali yang ini 10 juta bang Moncel. Lah, kok lebih mahal ya bang? Iya, kali yang ini pencipta lagunya. Hah?